Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asep Putra Pelik. Kali ini tempat berbeda, rasa tetap sama, yaitu sate Padang guys. Ini sate Padang guys. Ini sate Padang ini saya beli di warung Indo di samping PT Angkor Kambodia. Tuh teksturnya bagus banget. Ini sapi nih guys, isinya ada lontong, terus ini kuahnya. Kuahnya banyak banget nih, kental banget nih. Nanti saya mau cobain langsung guys. Ini per porsi ini saya beli dua ini 26.000, berarti satunya 13.000 real ya guys. Kita cobain sate Padang warung Indo. Cobain sate padangnya. Waduh, ini sambal nih. Ini sate padang ini bumbunya sih udah pedes, tapi tadi gue minta sambalnya lagi. Ini bumbunya, waduh, entah emang seporsi dikasih kuahnya segini nih bumbunya apa nggak tahu. Pokoknya dikasih banyak nih ya. Kita kucurin. Kental banget. Mantep. Ngeri kali ini. Cobain. Padahal sudah pedas, kita tetap kasih sambal. Ini sih. Kita cobain, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Enak banget. Isinya ada lontong. Ini ada lontong. Terus bawang goreng. Proporsinya ada 5 tusuk, guys. Enak banget. Kalau mau beli, kontrol aja di warung Indo. Jadi warung Indo itu selain jualan nasi Padang, banyak banget menu yang dijualnya. Jadi buat kalian yang suka snack juga, di warung Indo juga ada snack. Nih snack nih. Amazing. Ada dua varian kerupuk kulit. Yang babi, yang satunya kerupuk snack kulit juga. Jadi yang suka dengan kerupuk, silahkan order di warung Indo. Yang suka dengan kerupuk kulit di warung Indo juga ada. Nah, kayak gitu guys. Kuahnya enak banget. Ini mah benar-benar mantul. Panas, pedas, dapat banget rasanya.
ini adanya di hari Jumat aja karena ini masuk menu spesial guys. Oke, yang mau order sate Padang ini adanya di hari Jumat aja. Kemasannya cantik banget. Dagingnya empuk, kuahnya muah, rasa nggak pernah bohong. Satu habis guys, satu lagi. Mantul. Ini tuh sambal nggak ada itunya ya guys, nggak, maksudnya udah, kalau mau tambah sambal tinggal minta aja tambahan sambal, jadi nggak diperlu dikasih sambal pun. Ini bumbunya sudah pedas banget. Ini yang kedua. Rasa nggak pernah bohong. Hmm.
Mantap, 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 mantap. Nah, pokoknya mantap. Jangan lupa order di Warung Indo Sate Padang. Selain enak, rasa nggak pernah bohong. Ikutin terus Asep Traveling. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share sebanyak-banyaknya ke media sosial lainnya. Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Epi kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.